Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Shalom, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Yang artinya sepanjang minggu ini kita disertai oleh Tuhan. Kasih dan pemeliharaan Tuhan ada atas setiap kita. Mari kita mempersiapkan ibadah kita. Kita mau naikkan satu pujian. Ku hidup bagimu. Ketika kita hidup bagi Tuhan, termasuk di dalamnya adalah mempunyai sikap hati dalam ibadah yang terbaik bagi Tuhan. Yesus kau Saudara sekalian, kita siapkan hati kita. Kita saat ini berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau beribadah, kita mau menyembah Dia. Kiranya kita siapkan hati kita, kita dapat menyembah Dia dengan segenap hati kita. Kita dapat rasakan satu ibadah yang sungguh kita bisa rasakan sebagaimana kita ada di rumah Tuhan. Mari kita sama-sama mengambil waktu teduh.
Ibadah ini diselenggarakan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari bersama kita menyembah Allah yang kudus dan berkuasa. Kita mau mengagungkan Dia, kita mau memuliakan namanya. Mulia, mulia bagi namanya. Tuhan, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau yang layak menerima segala hormat kami. Terima kasih Tuhan, ketika hari ini kami boleh datang beribadah di tempat kami masing-masing. Kami boleh beribadah kepada Tuhan bersama-sama sebagai anggota keluarga GKI Sunter. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh menolong setiap kami agar kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sikap hati kami, suara kami, dan telinga kami yang mau mendengarkan dan mau diubahkan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang menolong jalannya ibadah ini. Sehingga semuanya Tuhan boleh memperkenankan hati Tuhan. Engkau boleh dipuaskan atas ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus, itu adalah hal yang istimewa. Kita bisa percaya kepada kesetiaan janjinya. Bisa percaya kepada keajaiban firman-Nya. Dan kita bisa percaya kepada karya penebusan-Nya. Sungguh suatu hal yang istimewa. Dan sungguh suatu yang penuh dengan sukacita. Ketika dari hati kita, kita bisa mengatakan, Christ is enough for me. Punya Tuhan itu cukup bagiku. Percaya kepada Tuhan itu segalanya bagiku. Ini saya mengajak kita semua bersuka cita. Kita mau berkata kepada Tuhan, kita memuji Dia. Percaya kepada Yesus, kami berbahagia. Ku percaya pada Yeah.
Yesus, maka ku berbahagia. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus begitu mengasihi kita, Tuhan begitu merelakan segalanya buat kita. Tapi dia terlebih tahu kita adalah manusia yang lemah, yang tidak pernah luput dari dosa. Kita begitu sering mendukakan hati Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu dengan segala kerendahan hati, kita mau mengakui dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Firman Tuhan berkata, tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan namamu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Mari kita mohon pertolongan Tuhan, mari kita mohon pengampunan Tuhan, biar Tuhan menyucikan kita seputi salju. Datang di hadapan Tuhan secara pribadi. Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Waktu ini adalah waktu pribadi kita dengan Tuhan. Musik terus mengalun dengan lembut. Thank you.
Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami datang dengan merendahkan diri kami di hadapan Engkau. Karena kami sadar kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan, ketika kami berkata kami mau hidup benar, ketika kami berkomitmen untuk hidup di dalam kekudusan, namun yang kami lakukan adalah dosa di hadapan Engkau. Kami menyakiti hatimu, mendukakanmu. Ampuni kami Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pandemi seperti ini, seringkali kami kehilangan pengharapan. Ketakutan dan kekhawatiran menguasai hati dan hidup kami. Kami lupa bahwa kami punya Tuhan, Allah semesta alam, yang begitu mengasihi kami. Bahkan rela datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib bagi kami orang yang berdosa. Dan membenarkan kami sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami suka melupakan akan Engkau adalah Allah yang besar. Kalau Engkau sudah memberi diri-Mu mati di atas kayu salib. Apalagi yang Engkau tidak dapat berikan kepada kami. Namun kami tidak percaya. Namun kami tidak berharap kepada Engkau. Ampuni kami kalau kami sama seperti dengan orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Tapi saat ini, kami mau datang di hadapan Engkau. Memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Untuk dosa-dosa kami Tuhan. Kiranya dalam anugerah-Mu ya Tuhan, di dalam cinta kasih-Mu yang besar itu, Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita percaya, kalau kita datang dengan sungguh di hadapan Tuhan, maka dosa kita sudah diampuni. Karena itulah yang dikatakan dalam Roma pasal 6, ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Mari kita boleh menjadi orang yang benar di dalam anugerah Tuhan yang limpah. Dia cariku yang berdosa. Dia cariku yang berdosa, meskipun tak patutlah. Acap kulanggar hukumnya, harusnya ku binasalah. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosa. Anugerahnya limpah. Mari bersama dengan gereja di segala abad dan segala tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita ataupun perbuatan baik kita, tapi semata hanya karena anugerah Tuhan. Semata hanya karena iman kita percaya kepada Tuhan. Dan sudah seharusnya kita hidup bagi Dia. Biarlah hari ini kita boleh kembali diingatkan bahwa hidup kita hanya untuk Tuhan. Biarlah kita boleh pelihara hati kita untuk terus menyembah Tuhan. Dan mata kita untuk terus memandang kepada Tuhan. Mari kita terus berjuang untuk hidup bagi Tuhan. Yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Shalom saudara-saudara, kita bersyukur dapat bertemu kembali dalam ibadah minggu ini. Walaupun masing-masing kita masih
di tempat kita beribadah secara online. Di dalam masa yang sulit yang kita lalui bersama, di dalam kita bersama-sama menantikan kasih karunia Tuhan dinyatakan kepada kita melalui kehidupan kita setiap hari di dalam ibadah kita kepadanya. Mari kita bersama-sama kita berdoa memohon anugerah Tuhan melalui kasih karunia-Nya kita dikuatkan, kita diteguhkan kembali. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami dapat beribadah kepada-Mu pada minggu ini. Kami menyadari ya Tuhan bahwa di dalam masa-masa yang sulit seperti ini, kami menantikan kasih karunia-Mu dinyatakan kepada kami dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami dari hari lepas hari. Kami percaya Tuhan bahwa anugerah-Mu selalu cukup bagi kami. Di tengah-tengah masa yang sulit ini, biarlah tetap kami dikuatkan iman kami kepada-Mu dan kami dapat bersama-sama mengalami pertolongan Tuhan. Melalui kesempatan-kesempatan seperti ini kami lebih menyadari bahwa betapa hati kami merindukan Tuhan, Kau menyertai kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini dapat bersama-sama beribadah. Kami mohon kiranya Tuhan Kau menerangi hati kami dan menolong kami untuk memahami Tuhan kebenaran firman-Mu. Melalui segala keterbatasan kami, biarlah Roh Kudus sendiri yang memimpin kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengalaskan doa dan permohonan kami. Amin. Saudara-saudara disilakan, silakan duduk kembali. Doa saya semoga saudara baik-baik saja di dalam suasana yang sulit ini. Kita percaya bahwa sederas apapun hujan itu turun, pasti ada saatnya dia berhenti. Dan yang kita butuhkan saat-saat yang sulit ini adalah anugerah Tuhan yang tetap menguatkan kita dan menopang kita sehingga kita tetap teguh, tetap beriman di saat-saat yang sulit seperti ini. Setelah minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan suatu kebenaran, dibenarkan karena iman. Saudara, sebenarnya tidak sulit untuk mengerti dibenarkan karena iman kata-kata ini. Atau sering dikatakan dibenarkan hanya karena iman. Tetapi saudara-saudara, yang sulit untuk kita pahami adalah apakah mungkin seorang yang bersalah dapat dibenarkan karena iman? Kita sulit untuk mempercayai bahwa seorang yang dapat diselamatkan, dapat dibenarkan di hadapan Tuhan hanya karena imannya. Saudara, pengadilan di dunia ini tidak pernah memutuskan benar salahnya satu perkara karena iman seseorang. Selalu saudara-saudara dibenarkan karena perbuatannya. Baik atau tidak, saudara-saudara selalu dibenarkan karena perbuatannya. Apakah mungkin seorang itu dapat dibenarkan karena imannya? Saudara-saudara, jikalau seorang dapat dibenarkan karena imannya, kita bertanya saudara-saudara, sejauh mana iman itu diperhitungkan sebagai perbuatan orang itu? Mungkinkah seorang yang bersalah, saudara-saudara, dapat dibenarkan hanya karena dia beriman? Sekarang mari kita bersama-sama melihat bagian daripada firman Tuhan ini. Saudara, Roma pasal 5 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dibenarkan, saudara-saudara, karena iman, tetapi oleh Kristus Yesus. Saudara, kita melihat ayat yang kedua, saudara, demikian firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, sekali lagi kita memperhatikan saudara, oleh Dia. Saudara, jika kita katakan kita dibenarkan oleh iman, saudara, tanpa pengorbanan Kristus, bukan oleh Dia, saudara-saudara, maka tidak mungkin juga kita dapat dibenarkan, saudara,
karena iman. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kita harus memahami, saudara, dibenarkan karena iman itu oleh karena Kristus yang telah membayar seluruh hutang, membayar seluruh tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Saudara, lebih lanjut lagi kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara-saudara, kita lebih lanjut untuk mengerti, saudara, kebenaran ini. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita dan pekerjaan kita. Tetapi kita mengerti kebenaran ini, saudara, di dalam anugerah Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Sekalipun, saudara-saudara, dibenarkan karena iman, seakan-akan, saudara-saudara, ada peran serta kita, saudara-saudara, di dalam hal ini, karena iman kita diperhitungkan sebagai suatu tanggung jawab kita. Namun, saudara-saudara, kita memahami, saudara, daripada firman Tuhan, bahwa sekalipun, saudara, kita beriman, itu bukan usaha kita, saudara-saudara, itu bukan pekerjaan kita, tetapi itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, bagi saya, saudara, saya mengerti kebenaran tentang dibenarkan karena iman ini, saudara, sebagai sesuatu yang ilahi, bukan manusiawi, saudara. Oleh sebab itu sulit sekali untuk kita pahami, saudara-saudara, bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi, saudara. Saudara, kita memperhatikan beberapa statement yang menarik, saudara-saudara, berikut ini, saudara. Saudara-saudara, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Jelas sekali, saudara-saudara, itu karena anugerah Tuhan. Dan oleh karena iman kita kepada Tuhan. Kepada Kristus yang telah menggenapi rencana Tuhan. Rencana Allah di dalam keselamatan umat manusia. Saudara, berikutnya kita melihat, saudara-saudara, pengertian yang menarik sekali tentang bukan sekedar, saudara-saudara, Allah mengalami, memberikan kita, saudara, anugerahnya, saudara. Tetapi, saudara, pengertian menarik sekali seperti ini, saudara, bahwa Tuhan tidak hanya mengasihi kita, mengampuni kita, tetapi Tuhan menyelamatkan kita, saudara, bukan karena siapa kita, saudara-saudara, dan bukan apa yang kita lakukan, tetapi semata-mata adalah Kristus, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus memahami, saudara, sebagaimana telah tadi saya sampaikan, bahwa ini bukan sesuatu yang manusiawi, tapi ilahi. Semata-mata karena karya Tuhan. Saudara-saudara, namun kita harus memahami, saudara-saudara, setelah kita dibenarkan karena iman, saudara, ada tanggung jawab kita untuk hidup sungguh-sungguh, saudara, di dalam kebenaran yang dimaksudkan sebagai dibenarkan karena iman. Saudara, mari kita melihat satu ayat di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara, perlu kita mengerti, saudara-saudara, bahwa dibenarkan karena iman itu tidak murah. Bukan murahan. Dibenarkan karena iman adalah suatu harga yang mahal yang telah dibayar oleh Kristus. Di dalam pengorbanannya untuk menebus kita daripada kesalahan kita, dari dosa kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, untuk kita dapat hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran ini, saudara, kita jangan membuat kasih karunia Tuhan itu menjadi sia-sia. Apakah yang dimaksudkan, saudara, menyebabkan kasih karunia Tuhan itu menjadi sia-sia? Mari kita melihat satu ayat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima.
Saudara-saudara, nasihat ini mengingatkan kita, saudara, kita jangan menganggap remeh apa yang telah diberikan kepada kita, apa yang dianugerahkan kepada kita, karena itu tidak murah. Setiap kali kita mengingat kasih karunia kita yang tidak layak telah dibenarkan di hadapan Allah, kembali saudara-saudara kita menjadi sungguh-sungguh hidup di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita tidak mengizinkan kehidupan kita kembali kepada kehidupan yang lama. Kita selalu mengingat kasih karunia Tuhan, dan kita selalu dikuatkan karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak berani bermegah karena apa yang kita peroleh di dalam hidup ini. Apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan kita, kita selalu artikan, saudara-saudara, bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan. Terus setiap kali kita ingin kembali, tertarik kembali ke dalam kehidupan kita yang lama, kita diingatkan kembali bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan karena iman. Dan betapa harga yang mahal yang telah dibayar oleh Kristus di atas kayu salib selalu membuat kita menjadi seorang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran ini. Saudara, seorang pakar di dalam perjanjian baru, saudara, di dalam satu kesempatan berbincang-bincang dengan beliau, saudara, saya menanyakan tentang apakah yang menjadi penyebab seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kemudian masih sering jatuh kembali di dalam kehidupan keberdosaannya. Saudara, satu hal yang dia ungkapkan menarik sekali. Dia katakan ada dua hal yang menyebabkan seorang itu akan kembali dan selalu jatuh ke dalam kehidupan keberdosaannya. Yang pertama adalah spiritual discipline, dan yang kedua adalah accountability. Spiritual discipline, bagaimana kita sungguh-sungguh hidup, saudara, mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita mentaati apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang kita telah percaya dan kita telah tekunin untuk kita pelajari. Bagaimana kita melalui setiap hari, saudara, tidak hanya melewati hari-hari seperti orang-orang yang belum dibenarkan karena imannya. Kita melalui kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, saudara, walaupun secara kedagingan, secara natur, saudara, kita masih di dalam keberdosaan kita. Tetapi saudara-saudara, karena kasih karunia Tuhan kita telah dibenarkan, saudara, kita merindukan satu kehidupan yang lebih berkenan kepada Tuhan. Saudara, kita perlu ada accountability, saudara, di dalam hidup ini. Seorang yang tidak memiliki accountability, saudara, dia akan hidup sembarangan, saudara. Artinya saudara-saudara, kita ada pertanggungjawaban untuk kita mengalami dibenarkan karena iman ini. Jangan kita meremehkan, jangan kita menyia-nyiakan apa yang telah kita peroleh di dalam anugerah Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, adalah melayani lebih sungguh. Saudara, mari kita melihat satu nasihat yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Saudara, pernyataan ini satu pernyataan yang luar biasa. Seorang yang telah melayani Tuhan, seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Seorang Paulus yang telah dipakai oleh Tuhan dan telah mengerjakan begitu banyak pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya, namun dia mengakui sekalipun dia bekerja lebih keras daripada semuanya, itu pun adalah kasih karunia Tuhan. Saudara, saya tidak mengartikan bahwa seorang yang melayani sungguh-sungguh adalah seorang yang harus termasuk seorang hamba Tuhan, seorang majelis atau seorang pekerja di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan secara gerejawi. Tapi saudara-saudara, saya mengartikan kita melayani secara sungguh-sungguh, saudara,
melalui kehidupan kita sehari-hari. Seorang ibu rumah tangga, saudara-saudara, dia harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai profesinya. Atau mungkin lebih tepatnya sebagai seorang ibu rumah tangga kepada anak-anaknya. Menjadi teladan bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Seorang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dapat melayani melalui profesinya, melalui keahliannya, melalui kehidupannya sehari-hari. Apapun yang Tuhan telah percayakan kepada kita, saudara, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya percaya tidak ada seorang pun yang dipanggil secara part-time di dalam hidup ini. Ada yang secara khususnya dipanggil secara full-time di dalam pelayanan gerejawi. Tetapi kita semuanya dipanggil untuk melayani secara full-time di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Melalui apa yang Tuhan telah percayakan kita dalam pekerjaan kita atau profesi kita. Marilah kita melakukan dengan sungguh-sungguh, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan yang telah mempercayakan kita semuanya itu. Dan kita sebagai penata lain Tuhan, kita harus memberikan accountability kita, pertanggungjawaban kita di hadapannya. Saudara, bagaimanakah kita dapat hidup di dalam kebenaran, dibenarkan karena iman? Yang ketiga, saudara, kita hidup di dalam anugerahnya. Saudara, kedengarannya sangat familiar, saudara-saudara, dengan pengertian ini. Tetapi untuk hidup di dalam anugerahnya, saudara, kita membutuhkan iman yang sungguh-sungguh. Dan kita membutuhkan kesetiaan kita, saudara, untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, saudara. Saudara, iman yang sungguh-sungguh dan setia mengikuti Tuhan. Saudara, masa yang sulit dalam pandemik COVID ini, iman kita diuji. Terlalu banyak keluh kesah yang dapat kita sampaikan kepada orang lain. Terlalu banyak alasan bagi kita untuk kita berkeluh kesah. Tetapi suatu hal yang kita perlu alami dalam keadaan yang sulit ini adalah bagaimana di tengah-tengah kelemahan kita dan kesulitan kita, kita tetap hidup di dalam anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang selalu cukup bagi kita. Tidak mudah, saudara-saudara. Saya percaya Tuhan tahu apa yang saudara alami. Saya percaya Tuhan tahu apa yang kita alami sebagai umat-Nya di tengah-tengah kesulitan ini. Barangkali tetangga saudara tidak mengenal saudara dan tidak tahu apa yang menjadi kesulitan saudara. Tetapi Tuhan tahu. Saudara, jikalau kita masih menyadari bahwa kita telah dibenarkan karena iman, dan itu bukan karena pekerjaan kita, itu adalah semata-mata karena anugerah Tuhan, saudara, kita tidak pernah akan tinggi hati pada waktu kita berhasil. Demikian pula kita tidak pernah kecewa pada saat kita dalam kesulitan dan penderitaan. Hati kita tetap terpanggil untuk kita dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di tengah-tengah kesulitan. Seorang jemaat baru-baru ini bertemu di dalam satu konsultasi gerejawi. Dia mengatakan bahwa semenjak masa yang sulit ini, dia sudah tidak pernah ke gereja lagi. Dia merindukan kehidupan seperti dahulu, pada waktu dia dapat ke gereja dan beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Dia merindukan, saudara-saudara, masa-masa yang seperti yang lalu. Tetapi dia menyadari untuk kepentingan dan protokol kesehatan dalam usianya yang sudah lanjut, dia tidak lagi dapat bersama-sama beribadah dengan jemaat lain. Namun saudara, dia masih merindukan untuk dia melayani Tuhan. Dia mengatakan, usaha saya sudah tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Banyak tagihan-tagihan yang tertunda. Dia tidak lagi memiliki pemasukan seperti sebelumnya. Tetapi dia merindukan untuk dia dapat memberikan persembahannya kepada Tuhan. Dia menyadari ada satu tanggung jawabnya, saudara, di hadapan Tuhan untuk melayani.
Saudara, suatu hal yang mengharukan, saudara-saudara, di tengah-tengah kesulitannya dia mengatakan, saya tetap akan mengembalikan apa yang menjadi kerinduan saya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dengan persembahannya. Namun saudara, lebih daripada itu saudara, dia juga memberikan persembahan untuk membantu mereka yang dalam kesulitan karena masa pandemi COVID. Seorang yang menyadari saudara-saudara bahwa sekalipun di tengah-tengah kesulitan saudara, kita tetap harus hidup di dalam anugerah Tuhan. Saudara, dibenarkan karena iman bukan hanya satu istilah atau pengertian secara teologis saudara, tetapi adalah satu kebenaran yang kita hidup di dalamnya saudara dari hari lepas hari. Dibenarkan karena iman membuat kita selalu percaya bahwa penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang bersifat selama-lamanya dalam hidup kita. Apapun permasalahan kita hadapi. Tidak tinggi hati karena keberhasilan kita. Tetapi kita tidak juga kecewa karena kesulitan dan permasalahan yang kita hadapi hari ini. Barangkali saudara, apa yang kita alami saudara-saudara, sulit untuk kita terima saat ini. Ada jemaat yang mengalami permasalahan yang bukan hanya karena kebutuhan sehari-hari, tetapi masalah kesehatan. Ada banyak di antara kita juga terpaksa harus berpisah dengan orang yang kita kasihi. Karena orang yang kita kasih telah dipanggil pulang oleh Tuhan di dalam masa yang sulit ini. Tetapi saudara, jika kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan dibenarkan karena iman, itu bukan berarti sekedar kita hidup sebagai seorang percaya, tapi itu berarti penyertaan Tuhan kepada kita untuk selamanya. Karena dibenarkan oleh iman ini membuat kita telah membuka jalan bagi kita untuk kita masuk ke dalam anugerah Tuhan. Bukan hanya saat kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kebenaran ini dibenarkan karena iman telah membawa kita masuk ke dalam anugerah Tuhan selamanya. Saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini saudara-saudara, saya tidak ingin membahas kebenaran ini dengan segala dalil dan segala konsep-konsep yang sulit kita mengerti, saudara. Tetapi saya ingin sekali mengajak saudara untuk memahaminya, saudara, secara sederhana. Bahwa kita yang tidak layak ini sudah diterima oleh Tuhan, sudah dibenarkan dan diterima oleh Tuhan di dalam anugerah-Nya. Dan itu bukan berarti hanya sekarang, saudara. Itu berarti selama-lamanya. Apapun yang kita alami, saudara-saudara, saya percaya kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kita. Mari kita bersama-sama, saudara, kita bersyukur karena anugerah yang luar biasa yang kita terima. Kita bersama-sama panjatkan doa kembali kepada Tuhan dan memohon kita dikuatkan, diteguhkan di dalam iman kita. Ya Tuhan, kami percaya bahwa cukuplah kasih karunia-Mu bagi kita semuanya. Karena justru di dalam kelemahan kitalah kuat kuasa-Mu Engkau nyatakan secara sempurna. Jikalau kami harus bermegah tentang kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kami hanya dapat bermegah karena Tuhan Engkau telah menyatakan kasih karunia-Mu dalam kelemahan hidup kami. Dan biarlah Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan dan kesulitan hidup ini, biarlah Tuhan kasih karunia-Mu menaungi kami, membawa kami ke dalam satu pemahaman yang lebih daripada sekedar pengertian, membawa kami masuk ke dalam pemahaman di dalam kehidupan sehari-hari kami, di dalam kebenaran ini.
Tuhan tolonglah kami Tuhan untuk percaya bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Namun yang membuat kami selalu bersyukur karena kami sudah di dalam anugerah-Mu. Kami sudah dibenarkan karena iman dan kami sudah masuk di dalam kasih karunia. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, penguatan-Mu di tengah-tengah kesulitan, sehingga kami tidak kecewa, kami tidak putus asa, kami tetap menantikan-Mu Tuhan, karena kami percaya anugerah-Mu selalu cukup bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengalaskan doa dan permohonan kami. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai rasa syukur kita untuk setiap hal yang Tuhan sudah cukupkan dalam kehidupan kita. Untuk setiap pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer kepada nomor rekening yang tertera di layar ataupun scan barcode yang tertera di layar. Sambil kita tetap memandang kepada Tuhan dan juga menghitung berkat yang Tuhan berikan yang begitu banyaknya. Vokal grup akan mengiringi kita di dalam persembahan. In Christ alone. In Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground. Firm to the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace. When fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. There in the ground His body lay. Light of the world by darkness slain. And bursting forth in glorious day. Up from the grave He rose again. And as He stands in victory. Since curse has lost its grip on me. For I am His, and He is mine. Bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man, can ever pluck me from His hand. For I am His, and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No one can pluck me from His hand. In Christ Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan masuk di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Hanya di dalam Kristus saja kami temukan pengharapan.
Hanya di dalam Kristus saja kami temukan segalanya. Terima kasih Tuhan, karena di setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu ada, Engkau selalu beserta kami, Engkau selalu memelihara kami. Hari ini ketika kami boleh memberikan persembahan, biarlah kami boleh berikan yang terbaik buat Tuhan. Ungkapan syukur kami, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, terus memelihara kami. Dan kami yakin dan percaya, waktu-waktu ke depan Tuhan yang tetap akan pelihara kami. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang boleh berkenan atas setiap persembahan kami. Dan kiranya persembahan ini Tuhan boleh digunakan sebagaimana mestinya Tuhan, hanya untuk pekerjaan Tuhan melalui GKI Sunter. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Ya shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah, penyertaan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Jika hari ini saudara bisa beribadah di depan laptop, di depan TV, itu adalah satu anugerah daripada Tuhan. Sepanjang beberapa bulan, 6-7 bulan kita terus bergumul dengan pandemi di seluruh dunia ini. Ya, tapi kita tetap bersandar dan berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Dan kita tetap dapat juga melayani Tuhan. Kita bersyukur hari ini juga hambanya Pendeta Freddy Lai telah hadir di tengah-tengah kita di gereja juga untuk memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati terus pelayanan Lai Musa juga sampai saat ini juga walaupun sudah bukan ketua sinode kita ya, tapi tetap juga melayani Tuhan, tetap ngantor juga di Mangga Besar. Nah, kita berdoa Tuhan juga tetap memelihara, menjaga kesehatan. Nah, kita sangat bersyukur untuk firman yang hari ini mengingatkan kita bahwa kita punya iman itu ya, yang di hadapan Tuhan kita itu dibenarkan karena kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ini sudah minggu ketiga. Nanti bulan Oktober, awal bulan, kita seperti bulan ini kita ada perjamuan kudus. Jadi prosedur untuk perjamuan kudus ini seperti yang barusan kita lakukan ya. Jadi saudara harus WhatsApp ya. Nah saudara, untuk kali ini kita akan menyediakan langsung 2 bulan. Jadi saudara nanti akan ambil perjamuan kudus, anggur dan roti itu 2 bulan. Jadi untuk bulan Oktober dan bulan November. Ya, saudara tolong daftar ya berapa orang dan kali nanti kita akan kali 2. Jadi saudara daftar aja berapa orang. Nah nanti kita sendiri yang akan kali 2 begitu ya. Jadi jangan dikali 2 dulu. Ya, nanti dapatnya nanti 4 kali ya. Jadi tapi tolong saudara, tolong daftar dan prosedur yang sudah kita jalankan kembali. Dan saudara datang ke gereja hari Selasa sampai hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Tolong diambil. Yang kali lalu ada beberapa yang tidak mengambil ya. Itu sangat disayangkan. Nah saudara sekalian, itu aja beberapa hal yang minta perhatian. Dan selanjutnya saudara bisa buka di warta gereja, di iwarta kita. Ada satu lowongan kerja, ya kita sedang mencari kepala divisi bagian produksi. Ya, kepala divisi media production. Ya, kita dari GKI Sunter kita akan ada satu tim digital ministry. Jadi bukan hanya rekaman live streaming di gereja kebaktian, tetapi nanti ada konten-konten yang lainnya yang akan kita buat. Ya, kira-kiranya jika saudara punya pengalaman-pengalaman yang disebutkan di sini, saudara bisa mendaftar. Ya, baik, kita juga terus saling mendoakan. Kita tahu ada jemaat kita yang lemah tubuh, jemaat juga yang sakit, jemaat yang bergumul dengan pekerjaan, yang juga bergumul masuk kantor. Di kantor juga tempat penyebaran daripada COVID juga sangat banyak ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari saya ajak kita berdiri, kita akan berdoa dan kita akan menutup ibadah ini. Tuhan, Engkau adalah gembala kami. Kami tidak akan kekurangan ya Tuhan. Apa yang Tuhan berikan pada kami, kami bersyukur untuk semuanya. Dan sampai hari ini kami menyadari yang terpenting di dalam kehidupan ini bukanlah harta benda dan lain-lainnya. Karena tanpa semuanya itu kami hari ini juga tidak dapat menggunakannya. Kami hanya bersandar, kami hanya memohon kesehatan yang daripada Tuhan.
Dan terlebih daripada itu kami berdoa untuk keselamatan ya Tuhan. Keselamatan, iman di dalam Yesus Kristus. Bukan karena kami berbuat baik, bukan karena perbuatan-perbuatan kami yang menyelamatkan kami. Tetapi iman kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Karena Tuhan Yesus telah menggantikan kami, mati di atas kayu salib, mengganti kami yang harusnya dihukum. Tuhan, ajar kami melihat apa yang terpenting di dalam hidup ini dan bagaimana kami menjalani kehidupan ini hari lepas hari ya Tuhan. Berdoa bagi jemaat Tuhan, bagi orang-orang yang sedang bergumul pada saat ini di dalam tengah-tengah kesulitan kehidupan ya Tuhan. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, mereka yang sedang juga ya Tuhan merintis akan usaha. Mereka juga yang di dalam tengah-tengah pekerjaan juga tidak sulit harus masuk kantor dan lain-lainnya. Di tengah-tengah akan suasana kantor yang juga mungkin tidak kondusif. Tuhan kami berdoa, tangan penyertaan pemeliharaan Tuhan yang menyertai mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang juga sedang lemah tubuh. Engkau yang tahu akan setiap anak-anakmu ya Tuhan. Ada yang terbaring sakit di rumah, ada yang sedang dirawat di rumah sakit. Tapi kami berdoa, Tuhan Engkau adalah Yehova Rafa. Engkau yang menyembuhkan ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah kuasa daripada Tuhan, Tuhan boleh nyatakan kepada setiap saudara-saudara kami ini. Tuhan, pada akhirnya di akhir ibadah ini kami juga mau menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang setiap minggu datang ke rumah Tuhan. Kami datang, kami melayani, kami memberitakan firman. Kami berdoa Tuhan juga yang menjaga, memelihara kami. Secara khusus di GKI Sunter. Sehingga setiap minggu kami masih dapat tetap melakukan pelayanan ini live streaming. Sehingga jemaat-jemaat di rumah bisa beribadah dengan baik ya Tuhan. Tuhan terima kasih tangan pemeliharaan dan penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kami mengembalikan segala puji, syukur, hormat kami bagi Allah Tritunggal, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Oh selamat sumber Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat daripada-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Yenyawa sufu geni mahuni, yenyawa sutatel lien, kuancau ni sien geni, yenyawa syani yang lien, suni ping an. Chong jin dao yong yong yan yan. Amin. Selesai, Tuhan memberkati, silakan duduk dan mari kita lanjutkan ibadah kita hari lepas hari, mulai Senin sampai minggu depan lagi ya. Tuhan memberkati.